Ya, akibat dari penutupan bioskop ini, berapa karyawan yang akhirnya harus jadi korban, Bang? Ya kalau korban sih korban semuanya, itu kalau tutup ngapain? Ya, udah gaji dipotong-potong, macam. Nah, banyak juga yang udah resign, ya. Nah, itu jumlahnya kita ada lebih kurang 15.000 semua seluruh Indonesia karyawan kita. Gitu. Kasihan kita. Ya sekarang dengan kapasitas 50%, gimana? Akibat penutupan dari 15.000 karyawan itu tinggal berapa? Ya Berapa separuh-separuh jadi lah, catatan? separuh. Kan kapasitas separuh. Kita separuh. Nah gedung juga gitu, ada Oke. empat gedung, empat layar. Kita buka dua layar aja. Sekarang menghemat gitu Nah, loh. baru ya. Gitu. Itu yang kita lakukan. Nah nanti kalau filmnya mulai menanjak naik, ya tambahin satu layar lagi. Mudah-mudahan lah ya bisa normal gitu ya. Tapi nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat. Ini paling cepat juga Itu kira-kira untuk kembali. 8 sampai 9 bulan lagi lah paling paling cepat. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.